Indonesia. Salam sejahtera Malaysia. Teruskan bersama berita TV365 untuk mendapatkan pelbagai info terkini. Berita ini dipetik dari Sinar Harian. Kuantan, sebarang acara atau sambutan sempena Hari Keputeraan yang di Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 30 Julai ini ditangguhkan ke suatu tarikh lain kecuali Majlis Kesyukuran dan Doa Selamat secara virtual atau maya. Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, keputusan itu atas titah Seri Paduka Baginda yang mengambil kira situasi pandemi COVID-19 di negara ini termasuk Pahang. Menurutnya, Al-Sultan Abdullah turut bertitah tiada persembahan ucapan sempena ulang tahun keputeraan Seri Paduka Baginda diterbitkan di media cetak dan papan iklan pada tarikh berkenaan. Dapatkan lebih banyak info terkini menerusi berita TV365. Teruskan amalan mematuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19.